Viral momen guru di Surabaya wajibkan murid pakai topeng saat ujian, demi hindari saling contek. Seorang guru SD di Surabaya, Jawa Timur, menciptakan cara unik untuk mencegah siswa menyontek saat ujian, yang kemudian viral di media sosial. Para siswa diminta mengenakan topeng selama ujian, membuat suasana kelas terasa berbeda. Ide kreatif ini dibagikan oleh akun TikTok Intan Kusumaa pada Senin, 28 Oktober 2024, dan langsung menarik perhatian netizen. Dalam video tersebut, tampak kelas yang tenang karena para siswa tengah fokus menjalani ujian. Namun, pemandangan unik terlihat dari berbagai macam topeng yang mereka kenakan. Ada yang memakai topeng superhero, karakter kartun, hingga hewan, menutupi wajah masing-masing siswa. Ternyata, inisiatif ini merupakan ide sang guru untuk meminimalisir kemungkinan siswa saling menyontek. Suasana ujian yang awalnya tegang berubah menjadi penuh tawa karena keunikan setiap topeng yang dipakai. Salah satu siswa bahkan tampil totalitas dengan menggunakan topeng tradisional Ganongan. Kreativitas siswa yang memakai topeng terbaik mendapat apresiasi dari guru, bahkan diberikan penghargaan kecil sebagai bentuk apresiasi atas semangat mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.